وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال ما صلحت أي لا تصلح لنا ما دام فيك بقية لسوانا. كتب المصطفى رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. ما صلحت أي لا تصلح لنا. كتب المصطفى رحمه الله تعالى tidak layak engkau. لا تصلح لنا tidak layak engkau untuk kami. Ma dama fika baqiyatan lisiwana. Selagi mana ada pada engkau sisa-sisa selama mana ada pada engkau sisa-sisa selain kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, selama mana masih ada saki-baki makhluk dalam hati kita, selama itulah kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Selama itulah kita tertegah, terhalang, terhijab daripada mendapatkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana telah hilang sakibaki, telah hilang makna-makna telah suci hati kita daripada makhluk, sakibaki makhluk, ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu hati kita waktu itu di hati kita, dalam hati kita, kita rasa kasih kepada Allah. Ketika itu akan timbul rasa kasih kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hilanglah diri kita. Asyiknya, sedapnya Allah dalam hati kita sehingga hilang diri kita. Inilah yang disebut dengan ma'rifatullahi jannatul arifin. Kenal Allah itu ialah syurga kepada orang-orang arifin. Ketika itulah kita faham daripada makna kepada orang yang takut pada Allah itu, mereka akan dapat dua syurga. Apa ayat tu? Sahih. Wa liman khafa maqama rabbahu. Macam mana? Apa dia? Jannatan. Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut pada Allah itu ada, mereka akan mendapat dua syurga. Syurga di akhirat, hatu taulah. Syurga di dunia ni, itulah bila mana dia telah merasa kasih pada Allah. Seorang tu rasa kasih pada Allah. Bila rasa kasih kepada Allah, hilanglah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sedar kewujudan diri sebab tenggelam dalam kasih pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fana'lah diri kita dalam cinta Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Bila mana seorang tu telah hilang diri dan telah fana dalam cinta kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu habislah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesaat itu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah singkap dia kepada kita. Itulah maknanya dapat Allah. Allah singkap dia pada kita. Dia tu macam mana? Sebelum masuk syurga, kita dah masuk syurga lah di dunia ni. Syurga Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali boleh kita kata seseorang pada waktu itu dia gila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia panggil orang pada waktu itu. Waktu itu orang tengok pun orang kata dia gila.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia gila Allah. Dalam istilah orang berjalan ni dia panggil as-sakru, mabuk. Dia mabuk Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa mabuk Tuhan? Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terangkat akalnya, terangkat akal, tercabut akalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan orang hak gila, hak minum arak tu tercabut akal kak. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil as-sakru, mabuk Tuhan. Mabuk Tuhan ni sampai tercabut akal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang seorang tu pingsan. Pingsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal tak mampu akal nak menanggung tu. Tak mampu akal nak menanggung tu kesedapan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau di akhirat esok Tuhan bagi kekuatan mata untuk memandang dia, di dunia tak boleh tengok dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dunia tak boleh kita nak pandang Tuhan. Kalau boleh pandang Tuhan, kalau boleh melihat Tuhan, Nabi Allah Musa tengoklah. Nabi Allah Musa sendiri minta nak tengok Allah. Allah kata lan tarani, kamu tak akan mampu tengok aku. Nak tengok aku, tengok bukit tu dulu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Allah, kalau bukit tu sanggup menerima tajalli aku, fasawfa tarani, engkau boleh melihat aku. Tetapi realitinya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mentajallikan dia di bukit tu, bukit tu sendiri menjadi debu, hancur berkecai. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Allah Musa sendiri pingsan, tak mampu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, di atas ketidakmampuan kita nak menanggung cinta Tuhan tu sampai mabuk, mabuk Allah. Jadi kalau sampai pingsan-pingsan tu tak wajib semayang lah, tercebuk akan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak semayang macam mana? Pingsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara syarat wajib semayang ada akal. Ni akal tak ada lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Allah singkap dia pada kita tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu kita tahu Allah kasih kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan kita kasih pada Allah. Waktu tu kita tahu Allah kasih pada kita. Bukan kita kasih pada Allah. Kasih kita hilanglah, cinta kita dah hilang, sirna. Yang kita rasa ketika itu hanya kasih Allah pada kita. Habis. Ta'ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, syaratnya satu ya, buang makhluk. Kalau masih ada sayang, masih ada kasih, patutlah kita kena kata astaghfirullah. Kesalahan kita bukan lagi dosa-dosa mata kita, bukan lagi dosa-dosa telinga kita dan sebagainya. Dosa kita ialah dosa hati kita. Dosa hati seperti mana dosa-dosa zahir, ada syarat-syarat dia. Kita Tuhan ampun. Kita kena tinggal dosa tu.
kita kena minta ampun. Kita kena berazam tak balik dah kepada dosa tu. Kita kena berazam tak mau buat dah. Ini dosa zahir. Dosa di hati sama juga. Bila mana kita bertaubat tak mau dah dunia, tiba-tiba mai juga rasa kasih. Ketika tu astaghfirullah kita ialah astaghfirullah terhadap dosa di hati kita. Ibarat orang kasih pada dunia ialah orang yang menduakan Allah. Itu dia panggil syirik. Tak menyembah berhala, itu syirik jali. Syirik terang-terang. Yang menduakan Allah, yang ada kasih, ada dua kasih. Kasih Allah pun dia ada, kasih makhluk pun dia ada. Itu panggil syirik. Syirik khafi disebut. Syirik yang tersembunyi. Dia bukan kasih pada siapa pun. Dia kasih kat diri dia saja. Dia utamakan diri dia melebihi Allah. Berarti dia telah kasih pada diri dia. Dia tak kasih pada Allah. Inilah yang Nabi kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Kamu tak tengokkah? Seperti mana Allah sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ini Allah kata sendiri. Apakah kamu tak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masih duk ada kasih. Jadi masih duk ada kasih kepada yang lain selain Allah. Sebab itu orang kasih ni dia banyak sebut nama kekasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sedap pula nama kekasih disebut. Contoh, orang bertunang dengan satu orang perempuan namanya Fatimah. Sebelum dia bertunang dengan kekasih nama Fatimah, Fatimah tu biasa sebutan, biasa Fatimah, Fatimah tu biasa. Tapi bila mana yang dia kenal tu namanya Fatimah, yang dia telah bertunang dengan Fatimah, oh sedap nama Fatimah disebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan respon sungguh terhadap panggilan kalau bunyi Fatimah. Salli ala sayyidina Muhammad. Pi dulu ustaz, salli ala sayyidina Muhammad. Pi dulu ustaz, turun-turun di Pekan Rabu. Naik tangga Pekan Rabu, tiba-tiba orang panggil Fatimah, kali terus. Fatimah, kali terus sebab respon kuat dengan nama tu. Oh sedap Fatimah. Nama orang tu Fatimah binti Muhammad. Sedap. Sedangkan Fatimah tu belunguk dalam dunia ni. Daripada budak sampai mendewasa, tak berhenti dengar orang nama Fatimah, Fatimah, Fatimah. Tapi oleh kerana Fatimah tu kecintaan dia, orang panggil Fatimah pun beralih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam itulah orang yang cinta pada Allah. Sedap sebut nama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Semua panggilan Allah ditunaikan. Maklumlah orang bercinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah bercinta dengan zat yang maha berjasa. Bercinta dengan Allah. Bercinta dengan hal lain, dia ada kecewa. Bercinta dengan Allah, tidak ada kecewa. Itu dia panggil cinta hakiki. Apa pun Tuhan buat, semua bahagia. Itu cinta dengan Allah. Cinta dengan kekasih kita, dia buat lebih kurang, tinggal dia. Betul tak? Betul tak? Cinta dengan kekasih kita, dia buat lebih kurang, aku tinggal. Ma'asalamah. Putus cinta. Dengan Allah tak ada. Para awliya Allah, Tuhan buat macam mana pun bahagia. Orang tanya kepada Al-Imam Ghaisul Qarni rahimahullahu ta'ala, pernah tak hang rasa satu kebahagiaan yang tak terkata? Hang bahagia sungguh. Kata Ghaisul Qarni, ada. Satu masa aku duduk dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim.
tiba-tiba mai budak-budak nakai. Wasul Qarn ini orang kata gila, tak macam orang. Sedangkan dia bukan gila, orang panggil majnun, dia majanin ya. Kalau majnun gila sungguh, majanin ni buat-buat gila. Allahumma salli ala sayyidina. Zahir je gila, sebenarnya berakal. Gila dia, dia gila Tuhan. Dia tak peduli orang lah, dia kira Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang ni tak cantik pun, yang cantik hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk dalam masjid, budak-budak nakal, budak-budak nakal lalu tepi masjid. Budak-budak tengok-tengok dia lalu kata, "Haa, weis, jom, 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 jom." Masuk masjid pakai cempung angkat. Tengah duduk meratik pergi atas beh. Orang budak-budak nakal angkat. Budak-budak suka pemain. Angkat, 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 angkat. Sampai luar masjid, sampai bila sampai di pintu masjid, lempar, lempar dia. Lempak luar masjid. Saudara sahabat, kata dia, waktu itulah waktu yang sangat bahagia. Waktu bertemu di antara kulitku dan tanah, itulah saat yang paling bahagia aku rasa. Sebab aku, sebab aku rasa itulah perbuatan Allah kepada aku. Bila Allah buat semua tak apa. Faham tak? Bila Allah yang buat semua tak apa, bahagia. Itu panggil cinta hakiki. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajah, kalau seminggu tak demam dia sedih. Sebab ujian itu tanda Allah kasih. Bila kita duduk dalam ujian, kita duduk dalam dekapan Allah. Berarti Allah sedang sayang, Allah sayang pada kita. Sebab Nabi kata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah SWT kalau kasih pada sesuatu kaum, pada seseorang, dia akan menguji seseorang itu. Sayyidina Ali kalau tak kena ujian seminggu sedih, dia kata Tuhan lupa kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kena-kena ujian, terantuk ke, tersepak ke, terapa ke, alhamdulillah senyum. Sebab merasa dikasihi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebab itu Nabi Allah Ayyub alaihi salam, ustaz sampai dah tempat Nabi Allah Ayyub ni. Waktu dia kena uji dengan Tuhan. Ujian yang Tuhan uji dia tu, dia berkudi, Allahumma salli ala, sampai berulat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi waktu nak semayang, salli sayyidina Muhammad, bersihkan balik kudi tu, bulat tu ambil buh balik. Ni tak nak cerita dah lah, rasa macam mana dengan Tuhan. Salli sayyidina Muhammad. Tu para anbiya, para awliya. Cuba tengok Nabi mengadu apa. Pada hari Nabi dilontak dengan batu, pada hari Nabi pergi ke Taif, Allahumma salli ala, Nabi mengaku, memperakukan tentang kedhaifan diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi Nabi waktu Nabi mengadu tu menggambarkan kebahagiaan Rasulullah. Nabi kata, kalaulah hak ni ialah keredaan engkau, la ubali, aku tak peduli Tuhan. Kalau hak ni keredaan engkau, aku tak peduli wahai Tuhan. Nabi kata. Begitu juga Allah SWT ala sayyidina Muhammad pada hari Imam Syafi'i terkena penyakit buasir. Baik tulis kitab, tulis kitab, keluar darah, pergi ambil wudhu. Mai tulis balik, keluar darah lagi. Tak tahu berapa puluh ataupun ratus kali pergi ambil wudhu. Sampai kata Imam Syafi'i, wahai Tuhan ku, kalau hak ni lah sebab
keredaan engkau pada aku. Tuhan, tambahkan. Minta tambah lagi. Tuhan, abang bahagia dengan Tuhan. Sampai guru dah tahu permintaan dia. Minta tambah lagi penyakit itu. Kata guru dia, kata guru dia macam hang tak boleh minta macam tu. Hang tu orang perlu. Orang perlu kat hang. Hang kena umur panjang. Hang kena sihat. Kata tu guru dia. Baru dia faham. Kalau ikut dia, dia nak tambah lagi. Jadi bila mana seorang tu dapat, Allah habis. Kita tak macam tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya, apa Tuhan buat, semua tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab setiap kali seseorang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap kali seseorang itu diuji oleh Allah, Tuhan nak tambah kredit kasih dia. Tuhan nak tambah. Tahu macam mana? Bila mana seorang tu, bila mana semakin berat sakit dia, semakin banyak dia sebut nama Allah. Tu fitrah. Aduh, tak kata adui dah, kata Allah lah. Allah. Sebut nama Tuhan tu. Sebut nama Tuhan tu lah kelegaan. No? Sebut hal lain tak lega. Sebut nama Allah tu hilang sakit. Allahumma salli ala sayyidina. Seolah-olah nyebut nama Allah tu bius penyakit. Allahumma salli ala sayyidina. Itulah bila mana hati berhubung dengan Allah, macam itulah dia akan jadi. Sebab tu para awliya, mereka banyak diuji, seperti diuji nabi-nabi. Kalau Allah uji, berarti Tuhan kasih, alhamdulillah. Sebab Nabi sebut asyadul bala al-anbiya, orang yang paling banyak diuji Allah, nabi-nabi. Kalau ikut nabi-nabi kasih Allah, tak kena uji ya. Depa paling diuji sebab depa paling Tuhan kasih. Sebab Tuhan nak manusia ni bila mana diuji dengan Tuhan dekat. Faham tak? Tapi kadang-kadang manusia tak reti, dia kena cari tok guru, pasal apa kami diuji? Diuji yang pertama hari kena faham Tuhan kasih. Yang kedua kena faham dosa kita banyak. Yang ketiga kita kena faham Tuhan nak angkat kita ke sisi dia. Jalan dia tak, jalan dia tak ada dua, jalan satu. Diuji barulah kita akan naik. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas ujian barulah kita akan meningkat kedudukan kita pada sisi Allah. Kalau jalan satu tak ada jalan lain. Daripada kalau start nak main keluar neraka jalan ni, tapi ikut dia pergi ikut mana? Kalau tu jalan satu-satu jalan, tak ada pilihan. Jalan tu kita kena pilih. Sebab tak ada pilihan lah. Jadi bila mana kita nak berjalan pada Allah, ujian ni biasa. Macam-macam hari-hari ujian. Ujian jadi fenomena. Jadi terimalah ujian dengan hati yang terbuka. Sebab itulah jalan kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pagi ini kita ditajak oleh Aziz bin Ahmad dan Nur Hayati binti Hashim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Nurul Iman, seisi keluarga Sungai Petani. Allahumma salli ala sayyidina. Yang ketiga, Jamalah Ampun, Arwah Mamat Siddiq, Muhammad Firzan, Siti Hashimah B. Siti Hashimah. Yang kelima, Muhammad Yasin bin Mamat Siddiq daripada Sabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua anak-anak depa anak-anak yang soleh dan juga salihah, penerus legasi orang beriman. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dimudahkan urusan depa dunia dan juga akhirat. Amin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan hamba Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu adiknya yang akan melahirkan, Allah mudahkan. Amin.
insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah SWT melapangkan urusan lepas di dunia, melapangkan urusan lepas di akhirat, insyaAllah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يسر ولا تعسر، ربنا تامنا بالخير، اللهم لا تخزنا يوم القيامه، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. اللهم في الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، والعافية. وتواصل.